Hai guys dan selamat datang. Samsung lebih dikenali dengan menghasilkan produk televisyen ataupun peranti pintar. Tetapi mereka juga turut menghasilkan sistem bunyi iaitu soundbar. Kali ini kami akan ulas sebuah soundbar yang baru saja dilancarkan ini. Modelnya adalah HWN650. Jika anda sedang mencari sebuah sistem audio untuk melengkapi sistem hiburan anda, ada baiknya anda tonton dahulu video ini. Baiklah, Samsung HWN650 ini nampaknya dibina dengan baik sekali. Terasa kukuh apabila mengangkatnya. Tidak ada bunyi yang pelik keluar daripadanya semenjak ianya agak panjang, dipenuhi dengan grill di bahagian hadapan dan atas untuk memberi ruang kepada air beam, yang mana nanti saya akan jelaskan kepada anda. Lebar soundbar ini adalah 1100mm agak panjang. Meja yang kami gunakan ini berukuran 1000mm sahaja. Di bahagian kanan terdapatnya butang kuasa, punca soundbar ini dan juga butang arah suara. Terdapat 8 speaker utama sepanjang soundbar ini untuk mendapatkan hasil bunyi yang lebih kuat dan immersive. Port sambungan mempunyai 6 yang dibahagikan kepada 2, iaitu pada sebelah kanan terdapat 2 HDMI in dan out menyokong ARC, satu lagi adalah sambungan kuasa. Bergerak ke kiri terdapat USB micro, optical audio dan auxiliary port. Melengkapkan speaker ini adalah subwoofer yang berukuran 358mm tinggi, memuatkan driver sebesar 6.5 inci yang mana agak besar untuk sebuah home speaker system. Sambungannya pula melalui Bluetooth, jadi anda tidak perlu risau untuk meletakkannya di mana-mana. Dengan set ini akan nampak lebih kemas. Bersama dengan soundbar ini, Samsung turut meletakkan alat kawalan jauh yang menggunakan bateri secara berasingan. Cara sambungannya pula mudah sahaja, anda memerlukan sebuah external input untuk memainkan video atau audio. Contohnya di sini kami menggunakan Xbox One S sebagai external input. Kemudian output Xbox ini masuk ke Samsung soundbar melalui HDMI. Dan akhir sekali adalah soundbar ke TV juga menggunakan wayar HDMI. Cara lain, anda juga boleh sambungkan soundbar ini melalui sambungan Bluetooth pada TV jika anda memiliki smart TV, termasuk peranti pintar yang mempunyai aplikasinya yang tersendiri di dalam Apple Store dan Google Play Store. Atau jika anda ingin memainkan terus daripada pendrive, bolehlah gunakan wayar tambahan yang disediakan. Sekarang mari bercakap tentang bunyi yang dihasilkan. Soundbar ini menggunakan teknologi acoustic beam yang mana terdapat satu pipe yang akan mengasingkan bunyi ke arah dinding. Seterusnya simulasikan bunyi dari pelbagai arah. Teknik ini agak bagus kerana saya terdengar seperti terdapat speaker di belakang saya sewaktu bermain game FIFA ini. Untuk permulaan, terdapat 3 mode terbina di dalam soundbar ini, iaitu standard yang mana akan melaraskan segala bunyi menjadi seimbang atau mendata. Surround sound yang mana akan menggunakan acoustic beam itu tadi untuk memberi hasil bunyi yang sangat immersive. Saya syorkan anda untuk aktifkan mode ini sentiasa apabila menonton wayang mahupun mendengar muzik sekalipun. Gaming mode pula, mode ini akan memberikan anda sedikit bunyi yang sensitif bergantung juga permainan apa yang anda mainkan. Contohnya saya di sini menggunakan Xbox untuk memainkan FIFA. Jadi apabila memainkan single player, setiap sepakan itu anda boleh rasakan sendiri arah bola itu datang dan sebagainya. Aplikasi pula hanya terdapat Samsung Remote saja yang mana berfungsi sebagai remote. Tidak seperti aplikasi Sonos yang boleh memainkan lagu secara langsung, contohnya Spotify, tanpa perlu keluar dari aplikasinya. Jadi jika anda sedang mencari sistem bunyi yang bagus, mampu menghasilkan volume yang tinggi tanpa pecah sekalipun, tambahan dengan surround sound yang dapat simulasikan bunyi sekeliling tanpa sebarang masalah, inilah sistem bunyi yang anda cari. Namun Samsung perlu lihat kembali aplikasi mereka kerana Sonos menggunakan Wi-Fi sebagai sambungan utama, manakala Samsung menggunakan Bluetooth sebagai alat kawalan dan juga pemain muzik. Selain itu, anda juga boleh gunakan optical audio, pen drive dan juga auxiliary cable untuk memainkan muzik secara terus. Soundbar ini turut menyokong 4K pass-through, jadi jika anda ingin memainkan video 4K, soundbar ini mampu melakukannya. Tidak seperti soundbar awal dahulu. Kelemahan, ia tidak menyokong sistem Dolby Atmos jika inginkan audio yang lebih berkualiti. Tambahan pula, walaupun ianya menyokong 4K output, ia tidak dapat memaparkan video dalam mode HDR. Samsung soundbar HWN650 ini dijual pada harga RM2,451 dengan pilihan warna hitam sahaja dahulu setakat ini, serta bolehlah membelinya di kedai Samsung berhampiran dengan anda. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.